Kembali lagi di channel MZ Official. Sebelum masuk ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MZ Official. Hari ini saya sedang berada di sawah pinggir rumah. Kenapa saya mengambil video di sawah? Karena sawah ini milik kelompok pusaka tani itu mengalami gagal panen. Bisa dilihat ini kering, tidak ada isinya. Kalau kata PPL setempat, ini terkena hama blas. Ini terserang sekitar 1 bulan sebelum panen. Karena pada awal-awal ini sangat bagus pertumbuhannya, namun pada saat menjelang panen ini kering, mati kalau dicabut seperti ini. Bisa mohon masukan dan saran dari kawan-kawan yang tahu untuk mengatasi penyakit seperti ini, harus dikasih fungisida apa sebelum terjadi dan tanda-tanda akan terjadinya itu seperti apa, biar tidak terulang lagi di musim tanam yang depan. Karena hampir ini 100% tidak bisa dipanen karena tidak ada isinya. Bisa dilihat ini sangat luas, kering. Bisa dilihat oleh kawan-kawan ini kering, tidak bisa dipanen. Untuk informasi, varietas yang ditanamnya itu varietas Ciherang. Jadi lihat sama kawan-kawan yang penonton channel MZ Official. Jadi seperti ini. Pada kering, ini tidak ada isinya. Musim tanam yang selanjutnya ini harus dikasih fungisida apa atau penanggulangannya seperti apa biar tidak terulang di musim tanam yang akan datang. Hampir 90% lebih tidak bisa dipanen, tidak ada isinya. Nih, di bagian yang lain, jadi nampaknya seperti ini kawan-kawan, bisa dilihat. Ini gagal panen total. Satu petak sawah ini varietas Ciherang.
masukannya kepada master-master varietas yang lagi bagus ditanam untuk sekarang, seperti apa, varietas apa. Dampak dari bekas.